Selamat datang di Rai Channel. Jangan lupa subscribe, like dan komen, berita terkini. Pertengkaran rumah tangga, begini cara Sang Joong Ki hadapi Sang Hye Kayeo. Sang Joong Ki dan Sang Hye Kayeo resmi menikah, 31 Oktober 2017. Pernikahan bintang Descendants of the Sun itu dianggap sebagai salah satu momen fenomenal di Korea Selatan. Sejak awal mengumumkan pernikahan, pasangan Sang Joong Ki dan Sang Hye Kayeo selalu mendapatkan perhatian publik. Mereka penasaran dengan kisah cinta Sang Joong Ki dan Sang Hye Kayeo. Baru-baru ini, Sang Joong Ki dan Sang Hye Kayeo tak pernah melakukan proses pacaran. Sebuah laporan menyebutkan, Sang Joong Ki mengajak Sang Hye Kayeo menikah. Alasannya, Sang Hye Kayeo, yang sempat trauma berpacaran dengan aktor tampan, memilih menghindari Sang Joong Ki. Setelah menikah, keduanya terus membuat publik penasaran dengan kehidupan rumah tangga mereka. Sebagai pasangan, Sang Joong Ki dan Sang Hye Kayeo tentu saja pernah bertengkar. Beruntung, keduanya tak berlarut-larut saat tengah menghadapi masalah. Dalam sebuah wawancara, Sang Joong Ki menyebutkan, ia punya trik khusus menghadapi istrinya Sang Hye Kayeo selalu benar. Itu membuat pertengkaran kami jadi mudah mereda, kata Sang Joong Ki sambil tertawa. Sang Joong Ki menyebutkan, ia mendapatkan tips tersebut dari seorang teman sebelum menikah. Istri selalu benar dalam sebuah rumah tangga, Sang Joong Ki menambahkan. Sang Joong Ki juga menyatakan, ia akan melakukan apapun demi melindungi Sang Hye Kayeo, termasuk privasi mereka. Ia tak mau mengungkapkan masalah rumah tangganya di depan publik. Terima kasih,